Mungkin kamu tidak akan percaya hal-hal aneh yang pernah dilihat oleh para astronot di luar angkasa. Let me explain. Banyak berita yang mengabarkan hal-hal aneh itu dan sebagian besar pengalaman itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijelaskan. Termasuk yang dialami astronot Gordon Cooper setelah dia kembali dari tugas di luar angkasa, dia melaporkan pengalamannya yang misterius, di mana dia berkomunikasi dengan objek aneh berwarna hijau, yang hingga dia meninggal di tahun 2004, pengalaman itu belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Di tahun 2003, astronot Cina Yang Li Wei mendengar suara ketukan seperti orang mengetuk pintu dengan palu di pesawat luar angkasa yang dia kendarai. Dan dia tidak sendiri dengan klaim ini. Astronot lain yang bertugas di tahun 2005 dan 2008 juga mendengar ketukan yang sama. Tetapi posisi mereka yang berada di luar bumi membuat tanda tanya besar. Siapakah yang bertamu di luar angkasa?